Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang, khususnya pelajar tahun 1. Okey, pelajar tahun 1, jom kita siapkan kerja sekolah. Okey, yang pertama kita baca soalan. Selesaikan aktiviti 1 tambah. Okey, kita tengok A. Ini apa pelajar? Pemadam ni pensel. Pemadam harga dia 30 sen. Nah, ni dah tulis 30 sen. Pensel 35 sen. Okey, ini tambah. Okey, jom. Cikgu tunjuk slow-slow ya, tambah macam mana nak tambah. Okey, yang ni sen ni. Pelajar tulislah semula sen ni. Okey, sen. Kosong tambah 5. 5. 3 tambah 3, 6. Boleh ya? Tambah. Okey, saya harap pelajar boleh. Okey, kita tengok B. B, sampul surat 20 sen. Stamp 50 sen. Okey, kita buat macam dekat atas ni. Kita tiru je balik. 20 sen. Okey. Tambah 50 sen. Tergaris. Okey, kosong tambah kosong. Kosong. 2 tambah 5, 7. 70 sen. Okey, boleh ya? Jom kita tengok si. Okey. Tapi yang C ni dia tak bagi pun apa-apa. Dia tak bagi benda eh. Dia terus masuk macam ni je. Tak apa. Sama je sebenarnya. 80 sen tambah 5 sen. Sama je. Kosong tambah 5. 5. 8 tambah kosong. 8 sen. Ni ruang kotak kosong ni. Nah, kotak kosong ni pelajar tulis jawapan 85. Tulis cantik-cantik ya. Okey, kita tengok D. Tujuh 25 sen tambah 20 sen. Terdapat 5 tambah kosong. 5. 7 tambah 2. 9. 95 sen. Okey, kita tengok yang seterusnya. E. Ini abakus eh? Okey, abakus. Okey, yang pertama kita tengok ni. Ini ialah
sini 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 ini ringgit. Dia ada kat sini di satu 10 sen. 10 sen tambah. Okey. Okey, nampak tak 10 sen dekat sini? Dia dah keluar kan ni. Ini dia sebenarnya. Terpangkas siap-siap. Maksudnya nanti pelajar jangan kira yang cikgu pangkas ni ya. Yang pangkas ni datang daripada sini. Okey, pelajar cuma kira yang cikgu tak pangkas. Yang ini 5. Yang ini 2. Dia jadi 70 sen. Pelajar ingat apa yang ada kat sini. Pelajar kena pangkah kat sini. Kalau tidak, pelajar terkira 2 kali nanti. 10 sen tambah 70 sen. 10 sen tak nampak ha. Tambah 70 sen. Jadi 0 tambah 0, 0. 1 tambah 7, 8. 80 sen. Sini tulis 80 sen. Okey. Nah, cuma dia ada masalah kat sinilah. Ha ya. Okey, pelajar nampak tak ni? Ni. Apabila kiraan kedua ni pangkas siap-siap ya. Nah, supaya tidak keliru. Okey. Okey, pelajar. Saya harap pelajar boleh ikut dan boleh siapkan kerja sekolah. Ya. Okey, pelajar. Selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.